Oke, kita lihat reaksi Aldi. Lo mulai ngorok. Dia mulai gerak. Aldi bangun. Aldi lihat di antara dia sadar nggak sadar, dia mungkin ngerasa ini mimpi atau bukan. Dia setengah sadar bangun, tiba-tiba ada ini di sebelahnya dia. Oke. Nah, abis ini kalau dibangunin lo bangun aja. Tapi pas bangun lo langsung teriak, kamu siapa gitu. Kau siapa? Lu yang siapa? Lu yang siapa? Lu ngapain tidur di sini kamar gue? Lah lu ngapain tidur di kamar saya? Aldi yang nanya kamu siapa kenapa ada di sini justru malah ditanya sama Pace ya, manajer kita, kamu kenapa ada di sini, orang jelas-jelas kamar Aldi. Oke, lu biarin aja, lu terus aja marah. Lu tanya balik lagi, kenapa saya ada di sini? Kamu siapa? Gue yang nanya sama lu. Ini kamar gue. Lu yang ngapain di sini? Lu siapa? Gua enggak kenal lu. Ah, siapa sih ini orang? Gue yang nanya, lu yang siapa? Tidur di kamar gue. Ini kamar gue, ini rumah gue. Lu yang ngapain di sini? Justru ini kamar gue, rumah gue. Lu yang siapa? Siapa sih ini orang nih? Mbak! Dia manggil mbaknya, tenang. Mbaknya udah kita kompakin, mbaknya kita suruh tunggu di luar. Jadi dimanggil-manggil mbaknya gak akan ada yang nyaut. Mbak, tolong mbak, siapa nih mbak? Mbak, tolong nih, siapa nih mbak? Ini dia masuk kamar gue nih. Kamu pasti sudah ngapa-ngapain saya. Ngaco lu ya. Lu yang tiba-tiba masuk kamar gue, gua kenal lu siapa. Aldi marah. Lo pura-pura nangis malah. Lo nanya kenapa saya ada di sini, kamu ngapain saya semalam? Kamu nyulik saya ya, lo nangis. Tapi kamu enggak ngapa-ngapain saya kan tas semalam. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Semalam kamu enggak ngapa-ngapain saya kan? Aduh. Omong apa lu? Ya ampun, aku diapain sih ini? Oh no! Aku jijik sama kamu. Aldi keluar ngapain? Nyari mbaknya kayaknya. Nah, mbaknya gak ada di dalam rumah, udah kita usikan keluar. Aduh, saya sudah diapain ini sama kamu. Gua kenal lo siapa? Lo keluar. Dia mau sapu lidi. Cacara nangis, cek. Lo nangis. Yaudah, keluar. Aku telah ternoda, deh, aku jijik. Jangan sentuh aku! Aku jijik sama mas! Dengerin ya. Lu tiba-tiba ada di kamar gua. Dan gua gak kenal lu siapa, sekarang lu main keluar. Sumpah lu udah pasti... Udah pasti apaan? Sudah tidurin aku ya? Ngomong apaan lu ya, lu cowok kali? Gini, Pace, lu bilang, gue mau lapor polisi. Saya mau lapor polisi atas tuduhan penculikan penyekapan. Kalau lu gak ngaku, aku telepon polisi nih sekarang ya. Jangan ngaco lo ya. Kalau Pak Polisi, ini orang ada masuk saya punya rumah sembarangan saja nih, lalu ganggu saya nih. Lu yang masuk sini tiba-tiba. Aduh, saya tunggu. Keluar. Oke, sekarang lo videoin dia, pura-pura lo mau viralin ini, lo bilang, lihat nih, teman-teman saya ada di kamar ini, saya gak tahu kenapa saya diculik, ini orangnya, lo sorot ke mukanya Aldi Taher. Ini kamu lihat, saya bikin bukti nih. Ini teman-teman, ini dia orang yang di belakang ini. Dia culik saya, dia bawa saya di sini, terus saya takut dia melakukan apa-apa terhadap saya. Orang ini bisa ditangkap. Apa sih lo? Jangan ngaco dulu ya. Saya disekap di dalam tempat tidur ini. Ini kalian lihat, ini ada bantal dan ada kain yang warna merah. Mbak, mana sih mbak? Dari pasar, Tuan. Tuh, ini siapa sih mbak? Enggak, tadi dia bilang teman bapak, saya izinin masuk buat kamar. Saya gak kenal dia, Wah, dia udah mulai marah. Lo serang gak pura-pura terima telepon, pura-pura lo salah alamat. Lo bilang aja, lo harusnya ke Jalan Nangka. Halo?
Saya ada di sini dari tadi malam. Saya ada di Jalan Nangka. Masalah ini Jalan Camar. Jalan Nangka sebelah. Berarti aku di kamar siapa dong? Ya, di kamar gue ini. Kan gue udah bilang dari tadi sama lu. Iya. Sekarang lu minta maaf, minta maaf. Oh, maaf, maaf, Pak. Salah, Pak. Maafin aku ya, Pak. Selamat juga. Yaudah, Mbak. Tolong bawa keluar. Maafin aku, Mbak. Tadi marah-marahin mbaknya di rumah. Yaudah, semua.